Salam sejahtera dan selamat malam, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini segmen Pantau Agenda Reformasi. Dan sepanjang hari ini kita sebenarnya membawakan kepada anda satu berita ataupun perkabaran yang tidak baik daripada pemimpin, seorang pemimpin yang kita boleh sifatkan yang berjiwa besar dan juga dalam masa yang sama satu figura penting yang kita lihat sebagai seorang tokoh yang membawa kepada sejarah Malaysia dan juga pembangunan negeri Sarawak itu sendiri. Dan hari ini kita sebenarnya mengucapkan selamat jalai ataupun selamat tinggal buat bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak itu, Tun Perhin Sri Abdul Tai Mahmud. Dan dalam perkembangan kita mengikuti perjalanan akhir Tun Perhin Tai Mahmud, kita sebenarnya tadi baru dilaporkan bahawa sebuah pesawat yang membawa jenazah Allahyarham Tun Abdul Tai Mahmud dilaporkan selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 4.25 petang. Dan sebaik sahaja tiba, jenazah disambut dengan kawalan keselamatan utama oleh 3 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat dari Regimen ke-11 Askar Melayu Deraja yang berpangkalan di Kem Semenggok. Jenazah kemudian diusung oleh 6 anggota tentera dan 2 anggota PDRM ke pengangkutan yang disediakan sebelum dibawa ke kediaman di Demak Jaya di Jalan Bakor. Dan itu adalah visual yang kami dapat kongsikan pada anda, yang mana pesawat membawa jenazah telah pun selamat tiba dan kenderaan yang membawa jenazah terus saja ke kediaman peribadi yang terletak di Demak Jaya. Dan kita juga mempunyai wartawan kita yang berada di lokasi, tapi itu sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Fadilah Sulaiman dan kita mengikuti perjalanan akhir ini. Sebenarnya ucapan takziah tidak henti-henti sebenarnya diterima oleh keluarga Allahyarham Tun Perhin Sri Abdul Tai Mahmud. Dan kalau kita boleh naikkan di paparan artikel yang kami mahu naik di astroawani.com, Agong dan Raja Permaisuri menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Abdul Taib, yang mana turut menzahirkan ucapan takziah itu termasuk Raja Permaisuri Agong itu, Raja Zarif Sofiah. Dan apa yang dikatakan menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim pada hari ini, Seri Paduka Baginda menyifatkan Allahyarham sebagai seorang tokoh yang telah membawa impak cukup besar dan akan sentiasa dikenang terutamanya oleh rakyat bumi Kenyalang. Al-Fatihah, itu yang dikatakan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu Sultan Ibrahim menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Baginda pada hari ini. Dan terus mengucapkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga bekas yang di-Pertua Negeri yang juga Ketua Menteri paling lama di Sarawak itu, Tun Abdul Tai Mahmud, yang meninggal dunia pada Rabu. Anwar dalam satu hantaran di laman Instagram memaklumkan beliau berduka cita atas pemergian Allahyarham Tai Mahmud pada jam 4.28 pagi tadi. Beliau mewakili pentadbiran Kerajaan Madani mengucapkan takziah dan menyifatkan negara, terutamanya rakyat Sarawak, kehilangan seorang sosok negarawan yang dihormati. Dan tambah beliau, segala jasa dan bakti Allahyarham kepada negara dan negeri Sarawak akan sentiasa dikenang buat selamanya. Jenazah Allahyarham kini berada di masjid. Itu tadi yang dibawakan pada sebelah pagi, mana jenazah Allahyarham berada di Masjid Negara Kuala Lumpur sebelum diterbangkan ke Kuching pada pukul 1:30 hari dan telah pun dilaporkan tiba di Kuching pada jam 4.28 pagi tadi. Dan kita juga mendapatkan reaksi daripada pemimpin nombor satu negeri Sarawak itu sendiri, itu Premier Sarawak Tan Sri Abang Juri Tun Openg, yang menyatakan beliau sebab ketika mengenangkan keakrabannya dengan Tun Abdul Tai Mahmud yang juga gurunya dalam politik. Dalam sidang media di lapangan terbang antarabangsa Kuching, Abang Johari menyifatkan Allahyarham ibarat guru yang banyak mendidiknya dan rakan-rakan bagaimana untuk mentadbir negeri dengan berkesan. Dan kita dengarkan kata Abang Johari. Kedalaman Fajri yang begitu berdalam hingga boleh menganalisakan falsafah hidup. Dan saya sebenarnya dididik oleh Fajri sejak saya masuk politik pada tahun 1981, di mana beliau menjadi Ketua Menteri dan saya bersama-sama dengan beliau sama-sama menghadapi cabaran
dan dapat menstabilkan politik negeri ini hingga kita dapat kejayaan yang begitu besar. Dan ini adalah satu pengajaran yang begitu baik daripada PN Seri, bukan saja kepada saya, bahkan kepada rakan-rakan semua. Termasuklah Dato' Ahmad Abdullah Sugah, ketika di mana beliau nak jadi calon, tetapi dia kata tunggu dulu. Dan Dato' Damak Gelas menyerah. Dan inilah satu-satunya didikan yang diberi kepada kami yang masih muda ketika itu. Dan susulan perkabaran berita duka itu, Kerajaan Sarawak mengisytiharkan tempoh berkabung selama dua hari itu pada 21 dan 22 Februari sebagai menghormati pemergian bekas Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Tai Mahmud. Menurut kenyataan rasmi Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Amar Abu Bakar Marzuki, semua majlis rasmi yang melibatkan acara-acara hiburan hendaklah ditangguhkan dalam tempoh berkenaan. Dan menerusi notis ringkasnya kepada seluruh penjawat awam di Sarawak juga, bendera hendaklah dikibarkan separuh tiang. Allahyarham Abdul Tahir menghembuskan nafas pada pukul 4.28 pagi di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Jenazah akan ditempatkan di kediamannya di Demak Jaya sebelum dibawa ke Dewan Undangan Negeri Sarawak pada jam 8 pagi esok untuk upacara penghormatan terakhir. Jenazah dijadualkan akan disemadikan di tanah perkuburan Demak Jaya, pampiran kediamannya selepas solat Zuhur esok pada Khamis, itu sekitar jam 2 petang. Dan untuk kita mengetahui perkembangan laporan terus daripada kucing Sarawak yang terus setia membawakan kepada kita perjalanan daripada airport itu sendiri, daripada lapangan terbang itu menuju ke Demak Jaya, kita ada wartawan kita, Wakil Sarawani Sarawak itu Fadilah Sulaiman, berada di lokasi untuk membawakan apa yang dapat dikongsikan kepada kita dan apa sebenarnya yang boleh direcap, terutama sekali ketika sidang media yang diadakan di lapangan terbang tadi. Fadilah, teruskan. Baik, terima kasih Niki Sen. Jadi untuk perkembangan di kediaman Tun Abdul Taib di Demak Jaya Kuching ini, kita ketika ini menunggu bila-bila masa sahaja jenazah akan tiba bersama juga iringan, pasukan iringannya sekali. Dan juga difahamkan Barisan Pemimpin Negeri Sarawak juga akan mengikuti ketibaan itu, kerana di sebelah petang di kediamannya akan dilakukan majlis penghormatan terakhir untuk ahli keluarga Allahyarham Tun Taib dan juga Div-Div Kenamaan Pemimpin Negeri Sarawak, khasnya untuk petang ini. Dan juga difahamkan pada sebelah malam akan berlangsung majlis tahlil untuk Allahyarham Abdul Taib Mahmud di kediamannya. Dan Niki Sen, saya sebenarnya sudah berada di kediaman ini seawal 2:30 petang tadi untuk menunggu ketibaan dan memantau melihat situasi bagaimana persiapan dilakukan. Dan kalau boleh, apa yang saya kongsikan setakat ini, sebenarnya masih lagi belum ramai pemimpin-pemimpin yang tiba ketika ini, kerana saya difahamkan mereka masih lagi menunggu sama ada di lapangan terbang antarabangsa tadi ataupun di tempat lain. Dan mereka akan tiba di sebelah petang dan juga malam untuk majlis tahlil malam ini. Namun demikian, antara figura yang kita dapat jumpa di kawasan kediaman seawal pukul 3 petang tadi adalah Imam Besar Negeri Sarawak yang akan menjadi imam untuk solat jenazah dan juga solat maghrib dan isyak pada malam ini. Dan selain itu, sebenarnya ada juga ahli keluarga terdekat Tun yang telah tiba seawal pukul 3 petang tadi. Dan sebenarnya saya sempat berborak ataupun berjumpa dengan sepupu beliau, iaitu bernama Masura Rafai, yang telah berkongsi berkaitan kenangan ataupun nasihat yang sentiasa diingat-ingat ditinggalkan oleh Tun Abdul Taib kepadanya. Dan mungkin kita boleh dengar sendiri apakah nasihat tersebut dan apakah memori yang tidak dapat dilupakan beliau bersama dengan sepupunya yang merupakan anak jati Melanau dari Mukah Sarawak itu. Dia ada eldest cousin, saya ada youngest cousin. Kiranya sepupu kita orang tak banyak lagi, sebelah bapak lah, sebelah arwah bapak, sebelah Mahmud. Tak banyak lagi tinggal, cuma tinggal 18 orang. Itu saja yang tinggal. Dia sepupu yang paling tua dan saya sepupu yang paling bungsu dalam kita semua-mua cousin. Memang terasa amat kehilangan dia. Lagipun Allahyarham Tun sentiasa mengingatkan saya kepada arwah bapak saya, sebab
Muka dia memang copyright dengan muka arwah ayah saya. Apa yang kita akan paling rindu di masa? Segala tunjuk ajarnya dan segala tegurannya akan saya ingat sampai bila-bila. Antara tunjuk ajar dia, ya, apa yang sampai sekarang puan ingatilah dan amalkan. Buat baik kepada-pada, jahat jangan sekali. Kalau orang baling batu dengan kita, jangan baling balik, ambil batu tu jadikan empire. Baik, Niki Sen, sebenarnya tepat pada masanya kita dapat melihat sekarang van yang membawa jenazah Tun Abdul Taib Mahmud telah pun tiba di kawasan pekarangan depan rumahnya dan sekian kita dapat melihat sendiri. Kalau boleh, jurukamera kita fokuskan kepada visual yang ada sekarang. Selamat tiba pada jam 5.12 minit petang dan kita dapat lihat isteri beliau, Toh Puan Ragat, telah tiba bersama ahli keluarga yang lain di mana kita berada di hadapan rumahnya untuk dibawakan masuk ke dalam di mana solat jenazah akan berlangsung pada petang ini dan juga majlis tahlil akan berlangsung pada malam ini. Dan kita dapat lihat di sini anggota daripada Astana Sarawak sudah pun bersedia untuk menyambut ketibaan beliau kerana pengembubiannya pada esok hari akan dilakukan sepenuhnya mengikut istiadat kerajaan negeri melihat kepada sumbangan besar tokoh nombor satu pemimpin Sarawak ini yang telah berkhidmat 33 tahun sebagai Tuan Menteri Sarawak dan juga 10 tahun sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan mungkin kita boleh terus melihat pada visual ini. Untuk makluman orang awam, pada majlis petang dan malam ini hanyalah untuk ahli keluarga terdekat dan juga div-div kenamaan pemimpin, barisan pemimpin negeri Sarawak khususnya. Dan bagi orang awam, sudah pasti peninggalan beliau sangat memberi kesan kepada rakyat Sarawak. Dan bagi orang awam yang ingin memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud, mereka boleh pergi ke Dewan Undangan Negeri Sarawak pada jam 8 pagi sehingga 11.30 pagi esok hari sebelum majlis pengebumian beliau yang akan berlangsung di Demak Jaya ini. Dan pada kita difahamkan mengikut jadual esok pada jam 12 tengah hari sebenarnya akan dilakukan lagi solat jenazah di Masjid Demak dan kemudiannya selepas solat zuhur barulah jenazah akan dikebumikan. Niki Sen, mungkin itu dahulu perkembangan yang saya bawakan sekarang. Sudah pasti kita akan sentiasa mengemaskini maklumat dan mengikuti rapat perkembangan dari semasa ke semasa termasuklah untuk liputan hari esok sekali, Niki Sen. Saya rasa kita penonton juga nak terus kekal untuk melihat visual yang berada di kaca TV ketika ini yang mana jenazah Tun Abdul Taib sedang diiring dibawa masuk ke dalam kediamannya di Demak Jaya itu dan kita nak terus saksikan apa yang dapat dikongsikan melalui visual ini. Dan ini adalah himpunan yang berada di sana ketika ini, para anggota yang bertugas dan juga para wartawan juga berada di lokasi untuk melihat sendiri dan juga membawakan sebarang perkembangan yang dapat dilaporkan kepada penonton yang mungkin, terutama sekali anak Sarawak yang tak dapat nak berada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang sosok yang begitu penting yang kita sering lihat di acara-acara di Bumi Kenyalang sejak berdekad lamanya. Dan kali ini, selepas ini, tiada lagi melihat figura ini di majlis-majlis besar Sarawak. Seperti kita tahu, kalau kita pergi ke sebuah acara seperti Lan Brambih yang terbesar di Sarawak, kita melihat tidak pernah tinggal sebenarnya. Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud ini sebenarnya berada di acara itu untuk menyertai kemeriahan. Namun selepas ini, sudah tiada lagi sosok yang kita lihat sebagai tetamu kehormat yang kita nanti-nantikan tiba di acara itu. Dan kita tahu sebenarnya pelbagai sumbangan telah dibawakan oleh Tun Abdul Taib Mahmud dalam ketika hayatnya kepada Bumi Kenyalang, tidak kira dari segi pembangunan dan juga sebagainya. Tapi kita lihat kepribadian Tun Abdul Taib Mahmud itu sebenarnya membawa kepada satu hati nurani yang boleh kita sifatkan
berpaksikan kesaksamaan dalam apa yang diperjuangkan, terutama sekali dalam politik. Dan kita tahu Sarawak sebenarnya terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum, dan satu cabaran yang cukup besar untuk memastikan keharmonian di bumi Kenyalang itu terus terjaga. Dan kita lihat seperti yang ada pada hari ini dengan pembangunan yang begitu makmur, rakyat yang bersatu padu dan juga kumpulan etnik yang berbilang kaum, namun masih tiada persengketaan antara kita. Dan itu sebenarnya yang harus kita lihat dalam sumbangan dibawakan oleh bekas yang di-Pertuan Negeri Sarawak ini, itu Tun Abdul Taib Mahmud. Ini satu legasi yang kita boleh sifatkan sebagai satu legasi yang akan kita kenang sampai bila-bila, dan berakhirnya satu era kepimpinan politik bumi Kenyalang. Apa yang boleh saya katakan, selamat jalai kepada bekas yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud. Ini adalah bukan visual yang berada yang dapat dikongsikan pada anda ketika ini untuk penonton Astro Awani. Kita saksikan. Itu dia kita, ya, boleh katakan permata. Dan menjadi cikgu beliau dalam arena politik. Jenazah yang diterbangkan dari Kuala Lumpur Gas selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada sekitar jam 4.25 minit petang tadi, Gas, dan sekarang telah pun tiba di kediamannya di Demak Jaya. 17 das tembakan dilepaskan. Melalui contoh dan Itu tadi visual yang dapat anda saksikan yang kami kongsikan, Rusi juga rakan media kita itu TBS yang
kita tahu membawakan perkembangan di sana di Kuching, Sarawak, yang mana jenazah telah pun selamat tiba menaiki sebuah pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kuching, di lapangan TDM, yang mana pada jam 4.25 minit petang tadi dan telah pun berada di Demak Jaya untuk acara seterusnya. Dan kita lihat pada apa acara yang akan berlaku pada esok juga, yang mana jenazah dilaporkan akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri DUN pada 22 Februari Khamis untuk memberi peluang kepada rakyat jelata memberikan penghormatan terakhir mulai jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan selepas itu kami difahamkan juga jenazah akan dibawa ke Masjid Demak untuk disolatkan sebelum dikebumikan dengan istiadat pengkebumian negeri di perkuburan keluarga di Demak Jaya. Itu selepas solat Johor, dan boleh kita mungkin agak-agak di situ sekitar jam 2 petang, tapi kita akan terus membawakan kepada anda perkembangan daripada upacara pengebumian Tun Pahim Sri Abdul Taib Mahmud. Dan kita masih nak tanya kepada Fadilah sebenarnya keadaan di Kuching ketika ini. Dalam Fadilah mengikuti dan membawakan berita berkenaan dengan perjalanan akhir bekas yang Ketua Negeri Sarawak ini, Fadilah mungkin boleh gambarkan suasana di negeri Sarawak itu sendiri, di Kuching terutamanya, keadaan trafik bagaimana. Sudah pasti pihak anggota juga telah menyusun atur gerak-gerak untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, bukan sahaja hari ini tapi esok. Mungkin kita teruskan dengan Fadilah. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya memang sudah disusun atur dengan baik sekali daripada agensi-agensi kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan, tugas-tugas keselamatan dan juga pegawai-pegawai daripada Astana Negeri sudah pun melakukan tugas awal pagi tadi lagi sebenarnya untuk memastikan acara yang berlangsung hari ini dan juga esok berjalan dengan lancar, termasuklah juga dengan lembaga amanah Melayu Sarawak yang menguruskan untuk jenazah, pengumuman jenazah pada esok petang, esok tengah hari selepas solat Johor. Dan kalau boleh saya kongsikan situasi sepanjang hari ini. Tadi kita tahu Sarawak sedang berkabung, di mana situasinya memang hening yang kita dapat rasakan, sunyi yang dapat dirasakan di sanubari dan lautan baju hitam dapat dilihat di sekitar kawasan Kuching, sebenarnya terutama sekali di kawasan kediaman Tun Abdul Taib Mahmud ini sendiri, di mana terutama selain daripada petugas yang memakai pakaian uniform, didapati ahli keluarga memakai pakaian putih dan petugas-petugas lain termasuklah pengamal media mengenakan pakaian hitam menunjukkan ada hormat kita dihiasi oleh Arhamlah Tun Abdul Taib yang telah meninggalkan kita pada awal pagi tadi ini. Dan semestinya hari esok kita juga mahu lihat bagaimana kita menjangkakan akan ada ramai orang awam, buat rakyat Sarawak yang akan hadir ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kerana pada hari ini tadi pun sebenarnya saya juga ramai yang menghubungi saya untuk menanyakan adakah orang awam boleh melawat, memberikan penghormatan terakhir kepada Tun Abdul Taib, dan saya rasa esok adalah peluang mereka untuk mengucapkan selamat tinggal ataupun memberi penghormatan terakhir di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada jam 8 pagi sehingga 11 tengah pagi. Dan mereka diingatkan untuk menjaga diingatkan untuk dari segi kawalan trafik, itu juga perlu diambil kira kerana kawasan kawasan parkir di Dewan Undangan Negeri juga adalah terhad. Namun sudah pasti kita akan melihat perkembangan esok bagaimana di Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Sudah tahu juga sebenarnya Sarawak mengisytiharkan bahawa tempoh berkabung 2 hari bermula hari ini dan juga esok dengan bendera di seluruh negeri dikibarkan separuh tiang, bendera Ibu Pertiwiku dikibarkan separuh tiang dan sebarang aktiviti yang melibatkan hiburan ditangguhkan sementara. Dan mungkin kita boleh tanyakan juga dengan Fadilah, sebenarnya ini hari ini merupakan hari yang kita tidak duga akan tiba juga sebenarnya, selepas seorang pemimpin yang menjadi Ketua Menteri Sarawak untuk 33 tahun itu, terlama dalam sejarah di Malaysia ini, satu sosok ataupun figura yang cukup kita kenali di Sarawak. Dan tipulah kalau tak ada anak Sarawak yang tak kenal dengan Tun Abdul Taib Mahmud. Sebenarnya semua kenal dan kita tahu kepribadian beliau juga. Mungkin sekarang kita tidak lihat aktif
sepanjang selepas beliau meninggalkan jawatan ataupun ketika memegang jawatan sebagai tuan yang terutama itu. Tapi sifat tegas ini sebenarnya membawa penyatuan dalam kalangan masyarakat dan juga pelbagai etnik di Bumi Kenyalang itu sendiri. Fadilah sendiri ada bertanya, mungkin cerita dengan kawan-kawan, apa yang Fadilah dapat kongsikan kepada kita? Benar sekali Niki, dan kalau kita lihat sebenarnya dari awal kita menerima, awal pagi tadi lagi kita menerima berita sedih ini, memang ramai rakyat Bumi Kenyalang tidak kisahlah fahaman mereka bagaimana, tidak kisahlah latar belakang agama, budaya atau mahupun kefahaman politik mereka sendiri, tetapi semuanya meratapi pemergian Tun Taif kerana beliau adalah seorang yang tidak dapat dinafikan sumbangannya kepada Bumi Kenyalang kerana kita tahu beliau adalah yang menyumbang kepada pembangunan negeri, khususnya untuk memajukan negeri ini. Dan kita juga sebelum ini saya pernah menemu bual dengan salah seorang pemimpin negeri Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Ahmad Hamzah, yang mengatakan antara semangat besar Tun Abdul Taib kepada kerajaan negeri Sarawak ialah sebelum beliau berhenti menjadi Ketua Menteri Sarawak, sebenarnya rizab negeri pada ketika itu telah pun dilangkan sehingga 30 bilion dan pasti itulah dasar yang sangat besar menyumbang kepada pembangunan yang dapat diacu dan diteruskan oleh Ketua Menteri-Ketua Menteri selepasnya dan juga oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada hari ini. Dan seperti yang Nikisen katakan awal tadi, dalam kita situasi di Sarawak ini berkabung, sebelum saya ke kediaman ini, saya juga sempat meninjau ke kawasan di kawasan Bandar Raya Kuching ini. Kita dapat melihat memang flagpole ataupun bendera, tiang bendera yang tertinggi di Malaysia dan juga di Asia Tenggara itu sendiri, iaitu dataran Ibu Pertiwi itu mengibarkan dengan sedihnya hanya separuh tiang sahaja menandakan berkabung, menandakan kita masih lagi dalam situasi sedih ini. Dan juga di kawasan Wisma Bapa Malaysia, iaitu kawasan pejabat-pejabat negeri negeri Sarawak, dan juga di kawasan Dun dan sekitar kawasan Cetrajaya ini, memang kita dapat lihat suasana berkabung itu memang memang dirasakan di Kuching Sarawak ini khasnya. Tetapi sudah pasti bukan sahaja warga Kuching yang merasakan kehilangan itu. Kita tahu sumbangannya adalah kepada seluruh negeri Sarawak, dan dapat melihat sendiri bagaimana penerimaan warga Sarawak di luar Kuching, khasnya di Miri misalnya ataupun di Mukah misalnya. Mereka juga sangat aktif dalam berkongsikan mendoakan pemergian Tun Abdul Taib ini untuk dipermudahkan urusan, dan di mana mereka akan memperingati kerana beliau juga merupakan seorang yang sangat terkenal. Tidak ada orang Sarawak yang tidak mengenali Tun Abdul Taib di negeri ini pada hari ini, walaupun beliau sudah pun tidak menjadi Ketua Menteri lagi untuk tempoh yang lama. Tetapi ini memang beliau menunjukkan impak yang ditinggalkan dan legasi yang ditinggalkan oleh beliau, di mana ramai yang mengatakan tidak akan ada lagi seorang Tun Abdul Taib Mahmud di Sarawak ini untuk mungkin masa yang agak lama, untuk agak panjang sekali mungkin. Pastinya Fadilah dan juga rakan-rakan wartawan kita yang berada di Kuching Sarawak akan terus mengikuti sebarang perkembangan berkenaan dengan perjalanan akhir bekas yang di-Pertuan Negeri Sarawak Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud, dengan esoknya upacara penghormatan terakhir sebelum jenazah Allahyarham dikebumikan selepas solat Zuhur itu yang kita tahu ketika ini. Dan ini adalah berlangsung kawa yang kami terus bawakan di Astro Awani dan juga astroawani.com untuk anda semua menyaksikan apa yang berlaku, itu berita duka pemergian bekasnya Tuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud. Saya kira itu sahaja masa kita ada. Saya Nikisen Nyambar. Selamat malam.